Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syahiri Al-Azmi sekali lagi dalam Kompak 3 minit 5 cerita. Tak payah buang masa, kita terus tengok apa cerita kita yang pertama. Kalau nak redah, kena hati-hati. Jangan main langgar aje. Itu antara komen netizen terhadap insiden yang berlaku kepada usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Syukri ketika beliau di Portobello Road Market, London. Mana taknya, tengah si basker duk main muzik cari makan, beliau ni enter frame nak nyanyi lagu Abang Nak Tegur. Apa lagi, si basker tu pun tegurlah abang telajak laris ni, suruh dia pergi jauh-jauh. Ini yang orang kata, masuk kandang kambing mengembik. Budaya setiap tempat tu lain-lain, Datuk Seri. Kalau kat Malaysia tak apa, orang kenal Datuk Seri. Kita sememangnya terhibur dengan nyanyian Tan Sri P. Ramli, Madu 3. Tapi kalau nak bermadu 3, kena ada isi kawan. Ha, di Tangerang, Jakarta, dek kerana tekanan dari 3 madunya, si suami gantung diri. Dua isterinya ni ada melihat dia munda-mandir gelisah sebelum masuk ke dalam rumah dan gantung diri. Dan semua isterinya mengaku si suami ni tertekan untuk memenuhi permintaan mereka, tapi tak pula dinyatakan apakah permintaan mereka ni. Setiap kali tahun baru Cina, setiap kali itulah PDRM keluarkan peringatan tentang larangan memiliki, menjual, membeli dan membakar mercun. Tapi setiap kali itulah pedentang dentum kawasan kejiranan kita. Terbaru, hanya bunga api jenis pop-pop dan happy boom saja yang dibenarkan. Yang langgar larangan kalau kena tangkap boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun ataupun denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Agak-agaklah kan, cukup ke dengan hanya mercun pop-pop dan happy boom ni? Kita tunggu je lah ya. Ni pula di Alostar. Anak kecil berusia 5 tahun seronok bukan main lagi masa sambut hari jadinya. Segak pula adik Muhammad Danish Izzuddin Syaiful Khairi ni bila berpakaian lengkap sebagai anggota bomba dan penyelamat. Petugas bomba dan penyelamat Balai Bomba Alostar merealisasikan impian anak kecil ni untuk jadi anggota bomba untuk sehari. Dengan baju celoringnya, dia dibawa naik kereta bomba dan bertugas bersama petugas lain. Terima kasih untuk abang-abang bomba ni. Untunglah jadi adik Danish ni. Ini pula cerita pencuri kereta yang bengap. Insiden berlaku di Minneapolis, Amerika Syarikat. Pencuri ni curi kereta di parkir pasaraya Walmart ketika pemilik kereta terbabit hidupkan enjin guna alat kawalan jauh. Sejam lepas tu, enjin kereta mati. Entah datang dari mana cerdiknya si pencuri ni, dia dapat nombor telefon pemilik kereta tu dan buat panggilan tanya macam mana nak hidupkan kereta ni. Tak lama lepas tu memang kena tahanlah dengan polis. Macam-macam. Sekian dulu untuk episod kali ini. Kalau terlepas boleh terus ke astroawani.com dan juga YouTube. Saya Syahiri Al-Azmi. Ada masa jumpa lagi. Bye-bye.